Oke, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan yang berbahagia kali ini. Saya akan mereviewkan sebuah STB. STB itu adalah set top box ya. Belanjanya ini dari mana ini? Tidak kelihatan. Amblos. Tidak terlihat. Blur. Ya, paketnya diterima dalam kondisi yang baik. Sudah berusaha saya baca, cuman tidak terbaca ini. Hanya kode booking saja yang terbaca. Harris atau apa ya? Pengirim Han 1899. Pengirimnya Han 1899. Oke, langsung kita bongkar saja paketnya. Paketnya diterima dalam kondisi yang baik. Pojoknya ada penyoknya, semoga tidak sampai ke dalam. Coba kita lihat dalamnya. Unboxing. Video. Unboxing. TV digital. Yes. Peyok kabeh. Boxnya peyok. Ditindai, mungkin ditindai. Semoga tidak terjadi sesuatu. Mereknya Pioline Orion STB. Ada baterainya, ada buku panduan, ada kabel. Kita bongkar kabelnya. Pioline sesuai dengan merek. Coba kabelnya kita pasang dulu. Kita cek unit yang ada. Kita pastikan unitnya tidak pecah, masih segel. Segelnya di sini, sebetulnya harusnya di sini. Kita cek. Jangan lupa ini ke kuning-kuning, merah-merah, hitam, ke kuning ya, kuning, ke merah-merah, ke putih-putih ya, sama. Kita colokkan listrik. Jangan lupa dikasih antena. Kita cek remote nya menggunakan baterai yang sudah terbuka ya, pakai baterai yang sudah terbuka.
data program. Mulai mencari, kita tunggu beberapa saat. Ya, hanya untuk contoh atau untuk melihat, untuk mengecek sekalian bagaimana kondisi STB yang kita terima di paket yang dikirim oleh kurir. Kita tunggu siarannya ada berapa ini. Tunggu dulu beberapa saat. Nanti kita sisihkan dulu. Ini transisi ya. Iya. Kita cek untuk yang satu lagi. Ya, terima kasih. Ini tadi dalam paketnya itu sudah diberi apa? Sebuah baterai ya. Walaupun baterai harganya murah, cuman itu nilai tambah. Jadi biar pembeli itu senang. Biasanya Indonesia itu seperti itu, kalau ada bonusnya itu bisa menjadi nilai lebih senang. Ini juga ada baterainya. Kita cek paketannya, kita pastikan kondisinya tidak pecah pada fisik barangnya ya. Kita buka. Nah, yang menjadikan keharusan di sini, yang menjadi keharusan ini memang harus ada lisensi atau ada logo SNI ini, Standar Nasional Indonesia. Karena ini nanti kan akan dipergunakan di negara Indonesia, jadi harus berlogo SNI. Kita buka termonya. Nah, yang wajib diisi ini, walaupun kita asal isi aja ya, itu tidak harus dengan kode yang pasti. Ini sering saya acak, misalkan 5 itu sering saya acak, sering saya asal isi, yang penting diisi.
Nah, yang penting diisi dia bisa on ya. Mulai menarik, kita tunggu dulu, terus scan. Oh, ini kabelnya antena belum dipasang, jadi dia enggak ketemu, kosong, belum ada data. Coba kita cek ulang menu, kita cari otomatis. Nah, ini untuk STB seperti ini bisa kita pergunakan untuk fungsi kita muter YouTube yang ramai itu anak-anak. Bisa buat nyetel YouTube enggak? Bisa. Terus buat muter flashdisk juga bisa. Lewatnya depan sini. Lewatnya lewat USB. Jadi kita bisa tambahkan antena WiFi atau flashdisk untuk baca data yang mau dilihat di TV. Kita tunggu baru melakukan pengecekan ini, baru scan. Di sini ada Jawa Post TV, IIM TV, Magma TV, Support One, banyak sekali. TV One 26, 29. Tiga. Sudah 33 channel siaran. Terakhir itu 35 atau 37. Menyimpan data, kita keluar. Tapi ini kan ukurannya di pinggang kan. Ini sebenarnya tadi aku lihat lawan kamu banget sebenarnya lebih bagus. TVRI Nasional dan memberikan kegiatan yang bermanfaat terhadap TV1. Gambarnya jernihnya bukan main. Apapun aktivitasmu, kesehatan, bila perlu minum Farmaton Formula dengan ginseng Y115 multivitamin dan mineral, bantu jaga stamina. Oke, barangnya bagus, recommended sekali toko yang ngirim barangnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga tokonya tambah laris, tambah lancar. Ya, terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.